Assalamualaikum sahabat santri. Kali ini kami akan membuat cookies dengan bahan dasar tepung kedelai edamame yang kami beri nama Kokeda. Cookies kedelai edamame, solusi alternatif mengatasi gizi buruk pada balita. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, like, subscribe, dan komen video ini. Cookies kedelai edamame dibuat berdasarkan meningkatnya angka gizi buruk pada balita di Indonesia. Selain itu, Indonesia merupakan penghasil kedelai terbesar, khususnya di Provinsi Jawa Timur. Hal itu yang menginspirasi kami untuk membuat cookies dengan tampilan yang lebih menarik supaya disukai oleh balita. Inovasi ini sudah pernah kami presentasikan dalam ajang lomba RISE 3.0 tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Malang pada tanggal 15 April 2019 dan berhasil meraih juara 2 tingkat nasional.